Sebuah video memperlihatkan emak-emak sedang berjoget di sebuah hajatan. Video ini dibagikan oleh akun Instagram @rangmedia pada Kamis 19 Mei 2022. Terlihat banyak emak-emak asyik berjoget di hajatan tersebut. Tampak seorang pria menggunakan tongsis merekam momen itu. Namun ada yang menarik dalam video tersebut. Terlihat seorang emak-emak akan merekam video mengabadikan momen berjoget itu. Emak-emak tersebut memegang handphone sambil berjoget, namun dia lupa menekan tombol untuk merekam. Seseorang pun merekam aksi emak-emak yang lupa menekan tombol merekam video tersebut. Setelah video asyik sedang berjoget, malah lupa tekan tombol rekam tayang, ramai menuai komentar dari warganet. "Bodoh amat yang penting joget," komen dari salah satu warganet.